yang sudah mengalokasikan satu buah sumur bor di lingkungan Cupas Wetan, yang insya Allah dari sumur bor ini bisa mengakomodir kebutuhan air bersih untuk warga kami sebanyak 200 kepala keluarga. Insya Allah mudah-mudahan ini adalah sebagai solusi dari kemarau kemarin, bahwa warga masyarakat kami cukup mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih pada saat kemarau kemarin. Alhamdulillah setelah ada satu unit bantuan sumur bor dari Dinas Perkim Kota Cilegon, sekarang ditambah lagi satu unit sumur bor bantuan dari Harfa, Lembaga Amil Zakat Harfa. Terima kasih. Mudah-mudahan air ini adalah manfaat untuk warga masyarakat kami, dan mudah-mudahan setiap tetes air ini menjadikan doa untuk kita semua, khususnya bagi para donatur dan Lembaga Amil Zakat Harfa. Mudah-mudahan ke depan Lembaga Amil Zakat Harfa lebih sukses lagi. Amin ya rabbal alamin. Yohana Ridwan, Kabar TV melaporkan.